ada satu titik ABCDE titik R gitulah yang jaraknya sejauh y dari sentroid ya ini sentroid Oke. lainnya tetap penampangnya yang itu saja kalau mau lebih umum sebenarnya anda bisa pakai b untuk ini tingginya h begitu ya tapi nggak ada masalah b dan h itu kan juga konstanta ini 300 dan 400 juga konstanta jadi nggak nggak terlalu masalah kalau seperti ini qr berapa Tadi ketentuannya luasnya yang ini karena penampangnya r-nya di sini jadi kita ambil luas yang di atas itu berapa tuh lebarnya 300 dikalikan dengan tingginya masih 400 ini cuma suatu konstanta aja atau b kali h kalau ini lebarnya b tingginya h ini berapa tingginya eh kok 400 salah 400 dikurangi Eh, bukan 400 ya. Kalau ini tengah-tengahnya, ini 200 tinggal. 200 kurang Y ya. 200 kurang Y. Jadi ini lebar, ini tingginya dari yang diarsir. Ini 200, ini Y. Oke. Okay. Berapa jarak dari sentroidnya ke C? Sentroidnya ada di sini. Nah, ini berapa? Kalau yang ini tingginya 200 minus Y. Ini berapa? 200 minus Y per 2 ditambah Y, Pak. Nah, saya tulisnya di sini aja ya. Ini diburamnya dulu biar angka yang bagusnya di sana ya. 200 minus Y semua dibagi 2 gitu ya. Setengah ini. Ditambah dengan Y gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau dibenerin ini dengan ini, ini dengan ini jadi 100. Ini minus y per 2 tambah y. Jadi tambah y per 2 gitu ya. 100 tambah y per 2 ya. Oke. Okay. Hmm, biar konstantanya keluar semua dan ininya biar jelas. Tentunya saya kalikan aja. Jadinya berapa nih variabelnya? Eh uh atau yang ini aja yang kita kalikan. 200 ininya 300 yang biar tetap. Saya pengen tahu maksimumnya berapa. Jadi ini dengan ini 20.000 dikurangi 100 Y ditambah ini berapa? 100 Y lagi habis ya. Dikurangi Y kuadrat per 2. Tolong koreksi kalau salah ya. 320.000 ribu kurangi Y kuadrat per 2 ya. Oke. Okay. Kapan Q-nya maksimum? Eh, bukan kimak sama dengan kita nggak belum pingin tahu kimaknya berapa tapi pingin tahu kapan kimnya maksimum kalau dia diturunkan terhadap DQR, di sama dengan 0, ini kita dapatkan kinya either maksimum atau minimum. Tapi kita sudah tahu pasti maksimum orang tadi di bawah 0, di atas 0, di tengah-tengahnya ada nilainya positif lagi ya. Nilainya hanya positif karena geser kita hanya pertimbangkan positif ya. E, arah tinggal ngikuti itu aja. Oke, okay, jadi pasti maksimum ini. Kalau ini diturunkan terhadap Y, yang ini kan konstanta bisa abaikan saja. Yang ada cuma ini ya. Jadi apa? Minus 2 Y, eh minus Y gitu ya. Eh turunan dari ini apa sih? Ini kali ini nggak ada. Ini kali ini 300 dan ininya 150. 150-nya kan nggak ada, jadi tinggal 150, 300 Y ya. minus 300 y sama dengan 0. Jadi y-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu artinya di tengah-tengah sini, di centroid. Ya. Coba, kalau y-nya sama dengan 0, key-nya berapa? Jadi kalau saya masukkan, uh, mana lagi? Ini aja lah. Y sama dengan 0, maka key R-nya adalah 300 kali 200 kali 100. Jadi 6 kali 10 pangkat 6 ya. Ya, kalau tadi di sini cuma 4 setengah, di sana juga 4 setengah, di sini 6. Jadi ini paling besarnya. Ya. Jadi nanti tau maksnya kita ada bisa hitung. Tau maksnya V kalikan Q yang ini, Q max ya. Per I kalikan B kalau mau dimasukkan ya boleh aja sih. Ini tadi 5000. Ini 6 kali 10 pangkat 6 mm kubik. Dibagi 1,6 kali 10 pangkat 9. Lebarnya 300 tadi ya. 5000 kali 6, 10 pangkat 6 dibagi 300 dibagi 1,6 10 pangkat 9. 0,0625 ya. Jadi maksimumnya di centroid. Dan fungsinya fungsi kuadrat ya dari Y. Q-nya itu fungsi kuadrat dari Y. Jadi distribusi gesernya itu kurang lebih begini. Kalau saya gambarkan di sini, di sini nilainya 0, di bawah sini nilainya 0, lalu parabola dengan maksimum di sentroid. Jadi begitu. Ya. Ini bukan arah, jadi saya enggak, biasanya nggak tidak pakai tanda panah, karena tanda panahnya kan ke bawah. ya. Jadi di sini 0, terus di sini panahnya kecil, di sini lebih besar, pas di sentroid besar lagi, kemudian di sini kecil lagi, kecil lagi, dan sampai 0 lagi. Ya. Nah, nilainya itu digambarkan di sini. Jadi geser paling besar adanya di sentroid, di tepi atas 0, tepi bawah 0. Ya. Ada pertanyaan di sini? Nah, kalau Anda mau buat lebih umum, kita bisa itu Lebih umum itu maksudnya maksimumnya berapa untuk penampang segi 4. Ini saya buat general sekarang. Ini lebarnya B, tingginya H, ini ada di centroid gini. Saya ingin tahu tahu di C berapa. Gaya gesernya V aja. Ya, tahu di C mestinya C-nya centroid, V kalikan Q C dibagi dengan I kalikan B-nya. V-nya biar aja V. Q C-nya karena separuh ini itu adalah lebarnya B kalikan H per 2, itu baru luasnya. Kalikan lagi jarak ke sentroidnya, separuhnya lagi, jadi H per 4. Ya. H per 4 dibagi dengan 1 per 12 B, H pangkat 3, 1 per 12, ini I, dibagi lagi dengan B. <tuh> ini ada H kuadrat, ya di sini ada H pangkat tinggal H sendiri, di sini ada 1 per 8, di sini ada 1 per 12. Jadi berapa? Pindah ke atas. 3 12 per 8 itu 3 per 2 ya. 3 per 2 V. B-nya sudah habis 1, tinggal 1. H-nya juga sudah habis, tinggal gini ya. 3 per 2 V per A. Jadi satu setengah kali dari kalau kita ngitung pakai cara geser langsung. Ya. Kalau geser langsung kan geser tadi dibagi A aja luas langsung. Tapi ternyata kalau pada struktur balok yang ada momen dan gaya gesernya begitu, eh, eh, tegangan gesernya tidak konstan untuk semua, tidak V per A untuk semua, tapi bervariasi dari nol meningkat sampai sentroid lalu turun lagi. Dan yang maksimumnya di sentroid itu satu setengah kali dari V per A. -nya.